Bella sang sahabat, dikenal sebagai orang yang blak-blakan, Kiki Saputri bongkar borok Muhammad Fardana di depan TV. Bikin Ayu ting-ting begini, benarkah selama ini Dana adalah seseorang yang seperti ini? Usai Ayu Ting Ting mengumumkan rencana pernikahannya yang batal, Kiki Saputri yang dikenal sebagai orang yang transparan dituding membongkar keburukan Muhammad Fardana ketika mengisi salah satu acara televisi. Berawal dari Andre Taulani beradegan menyalahkan Ayu, Kiki Saputri juga ikut menyeletuk bahwa janda satu anak itu tak seharusnya disalahkan. Kiki mengatakan bukan pedangdut asal Depok tersebut yang salah, melainkan pihak lain yang salah. Sayangnya, komedian 30 tahun ini tak menyebut secara detail pihak lain yang dimaksudnya. Ada pula momen Andre menegur Ayu yang masih membela orang yang sudah jelas mencurigakan. Hal serupa juga disampaikan oleh Kiki bahwa pelantun lagu Alamat Palsu tersebut kebiasaan membela orang yang sudah jelas salah. Meskipun Kiki tak menyebut identitas, sejumlah warganet menduga pihaknya sedang menyindir Muhammad Fardana. Terlebih, beredar pesannya yang membenarkan bahwa mantan calon suami Ayu tersebut memanglah red flag.